Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu maneh karaku Adi. Analisa selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, jadi di vlogku kali ini, jadi ini di sore hari ini, selalu kalau sore di kampung background musiknya selalu terdengar seperti itu. Nah itu kan embek embek. Nah itu backsoundnya kalau sore. Ntar kalau malam backsoundnya nanti krik 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 krik. Nah itulah realiti kehidupan di desa. Apa reality apa barik menarik menarik. Yo yo skui. Oke, jadi di vlogku kali ini ceritanya ini aku lagi menunggu sebuah roda 6 datang ke sini seret ke rumah adik anak desa. Jadi nanti ini mau ada tamu dari nanti kemah ya. Pokoknya dari kota lah. Dari kota mau ngeterakan bahasa daerah lek bahasa Indonesia nih apa? Rik? Mengantarkan barang ke sini. Jadi adik anak desa itu ceritanya mau mempercantik rumah lagi cuy. Puh, duitnya masa di koran tente toh. Yo hasilnya yo wis entek. Oke, jadi lihat nanti keseruannya kayak apa, barangnya kayak apa. Kita review bersama-sama nanti. Oke. Sambil menunggu truknya datang, bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel YouTube Ari Anak Desa, welcome to my YouTube channel Ari Anak Desa. Yeah. Oke. Lanjut nanti. Cuy, ini dapat telepon katanya gak bisa jalan. Iya, bosku. Iya, bos. Piye iki? Ket kono mau? Iki arep mundur ya kayak piye? Ket lah mundur. Hah? Arep mundur ket nek kono kaya asar ta. Ndak. Yo. Di kayak anu ta iki? Awu. Eh? Awu. Ana awu berang gunamu. Karek kene kita to kita aneh. Lek miring rada rene rada tiru medeni ya. Pasir. Aku. Oh guys. Ceritanya ini mau pengiriman, jadi ceritanya ini kan hujan, jadi enggak bisa lewat. Ser. Nah, itulah kendalanya di kampung cuy. Oke, ceritanya ini mau cari abu. A few moments later. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai bosku. Oke. Siti memang bosku. Mantap bosku. Oke. Jos gandos mantap ini buat lapor nanti bosku. Nah, kalau yang ini nanti buat. Sopir handal ini mosok ngantek ngunai rada hati ya. Kayak ini sedeng lah ya. Kayak ini sedeng rambut kira-kira rambut 4 meter kalau sedeng. Hah?
Kenek pat, iki tekan jowo. Ora apa-apa tekan jowo. Nggone. Kan kok sendekne ora apa. Sendekne. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Mana sembarang? Oke, cuy. Jadi alhamdulillah tadi ceritanya ada problem. Enggak seret. Nah, soalnya di desaku itu kalau musim hujan kayak gini, ya seperti biasalah cuy, jalannya sangat ekstrim, terus di bawahnya itu lempung, jadi bannya itu nggak aring-aring dia, nggak nyokot cuy ngarani ya. Iya. Jadi nggak seret. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai di rumah. Nah, ini pun proses penurunannya bosku. Proses penurunannya. Apa saja? Oh, mantap. Cacas buah. Dengan bewawan tuh. Belanja mbak, Siti? Oh, rar gulik rek keinginan ini urung tanggung rek ini sih ngalilin deh oh, rar jadi kayak ngeflow gue udah, Mon? Siap, Un nyerik, cukup nyerik tanah lagi. Orang panas sama ini kambi. Terima mukanya biasa aja mas. Mas Riki seperti inilah cuy realiti kehidupan di desa. Nyap.
apa unggah nae lo? Unggah nae tau enggak? Iso. Wah, unggah hero langsung. Hah? Iso. Iki dono lek kok unggah ne. Ora iso dadi ati. Iya, Bang. Becer. Pintune kok kene ndi, Pak? Dari kene kok ndi? Sedekan pinggir kene lho, sedekan sing suwe. Apa sing tak sing? Nah, kali ya. Mantap, guys. Kita lihat pintunya, guys. Nah, ini rencana. Yang ini buat kamar mandi. Siapa yang punya? Nah, iya, Tata Rai. Kopi. Ya, bikin kopi. Sini mau yang mau ngopi-ngopi. Buat apa itu, Mak? Enggak tahu. Tiba-tiba datang kok enggak tahu. Dikasih paling, Mak, itu. Iya, dikasih. Oleh toko bangunan, Mak. Itu rezeki kamu kalau dikasih. Cuma dikasih nota, Mak. Iya, kasih nota. A few moments later. Oke, cuy, jadi alhamdulillah untuk penurunnya barang sudah selesai, jadi tinggal pembayarannya. Tadi itu bis berapa ya, lupa aku, cuy. Dek, notane ndi? Oke, bosku. Oke bosku. Ndi? Bos. Iya, rolas eduk. Rolas telu loro pitu. Lha minyak gamer Indonesia iki. Segini cuy, habisnya mantap, guys. Piro iki? Urung tukang iki. 5 juta. Kok Surabaya tadi ndi? 300 selikur 500 sih. Iki sama. Didiskon 10 juta. Didiskon 10 juta. Iki kok ora tarik to? Anu nang, kekno Mas iki. Lebih titian. Iya, jajanan ku iki. Kekno Mas iki. Tarik to cuy. Ini mau. Dewan titung. Mana ibu? Wah, lumayan cuy. Aduh, ini kan rencana mau ini cuy di pelapon. Di atas sana kan masih kelihatan gendengnya, jadi biar kelihatan cantik lagi di pelapon seperti seadanya. Seadanya. Secukupnya duit. Secukupnya duit cuy. Siap ya meneh cuy. Oke. Kurangane piro ya? 2 juta piro kuwi? 300 juta 300 piro iki? Wis
Pak. Kurangnya loro. Tas palane loro telu berapa iki? Oke. Mantap, sudah selesai. Sisanya sudah terbayarkan. Tinggal enggak tahu lah untuk pemasangannya paling hari Rabu atau Kamis sih masih. Oke. Jadi mungkin saja ya untuk vlogku kali ini jadi ceritanya di anak desa mau pelapon rumah biar cantik lagi rumahnya gitu. Jadi habis itu kan nanti rencana aku ini mau habis di pelapon terus dicat yang ininya biar kelihatan manis, biar kelihatan wow mantap gitu cuy. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk vlogku kali ini ya. Saya Adi Anak Desa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye cuy.